Glad bar ini terbuat dari stainless sehingga aman digunakan untuk di bagian outdoor, terus kemudian dia juga bahannya waterproof. Balik lagi di Sinar Galaksi Variasi Balikpapan. Hari ini kita kedatangan tamu dari Pajero Indonesia One Chapter Mula Warman sedang melakukan pemasangan light bar dan juga sirine. Yuk langsung kita lihat aja hasil pemasangannya. Jadi untuk merubah warnanya itu disediakan remote. Oke, kita coba tes ya. Ini banyak banget sih modenya. Nah, bisa berubah menjadi warna biru atau putih. Jadi pertama itu dia bisa steady ya kan warnanya tuh. Bisa warna biru atau putih. Nah, terus kemudian modenya banyak banget. Oke, tadi juga udah dilengkapi dengan toa juga. Jadi yang dipasang itu ada dua. Yang pertama itu yang LED bar yang di atas, ya kan, banyak banget tuh lampunya, modenya juga banyak. Ini asli sih guys, ini keren banget lampunya ini karena dia tuh nyorotnya itu bener-bener bagus. Nah, kita coba lihat hasil sorotnya. Oke, untuk dari hasil sorotnya itu yang tajam kayak gitu. Jadi hasil sorotnya itu fokus, bukannya nyebar. Oke, kita coba lihat di dalam. Nah, untuk di bagian dalamnya, ini sudah tersedia ini juga, diberikan soket, kayak semacam tombol, bisa buat matiin lampunya, oke? Jadi kita nggak perlu repot lagi kalau misalnya di jalan. Untuk dari toanya sendiri, itu suaranya banyak banget, itu diatur dari sini, jadi kayak ada semacam kontrolernya. Kita coba tes ya. Tersedia mikrofon juga untuk pengeras suara. Untuk kalian yang mau ngomong bisa menggunakan mikrofon ini. Tinggal dipencet aja, cara pakainya sama kayak pakai HT biasa ya guys. Light bar ini terbuat dari stainless sehingga aman digunakan untuk di bagian outdoor, terus kemudian dia juga bahannya waterproof. Untuk kalian yang mau light bar kayak gini, yuk langsung mampir ke Sinar Galaksi Variasi. Terima kasih Pak Bos untuk kedatangannya di Sinar Galaksi Variasi. Ditunggu kedatangan selanjutnya. Stay safe and healthy. Jangan lupa untuk like and subscribe YouTube channel ini dan aktifkan juga lonceng notifikasi supaya kalian lebih tahu informasi terbaru dari dunia variasi mobil. Nah, untuk lokasi kita ada di sini, di dekatnya Hotel Neo. Di sebelah kanan tuh ada Hotel Neo. Terus kemudian juga di sebelah kiri ini, lampu merah Gunung Malang. Jadi patokannya kita ada di pinggir jalan ini, aksesnya gampang ya. Kalau dari sana itu arah dari Gunung Malang. Oke, kalau misalnya kiri situ, arah dari Puskit dan Gunung Sari itu adalah lampu merah Gunung Malang. Oke guys, thank you banget. Kalian sehat selalu ya.